Edisi 7, 16 November 2019 bersama saya, Mimi Azira Abdullah, antara paparan utama. Pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai, lebih 70% penduduk keluar mengundi. Juga pasangan kembar, ibu syarat mengandung bergelar graduan Doktor Falsafah. Dan Putrajaya Bird Race, promosi Putrajaya sebagai destinasi eko pelancongan. Assalamualaikum dan selamat malam. 27 pusat pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai telah ditutup sejak jam 5.30 petang tadi. Semua peti undi dari 125 saluran telah dibawa ke pusat penjumlahan undi di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim di Pontian. Dan bagi mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Amirul Hakim Lokman. Bagaimana situasi terkini selepas pusat pengundian ditutup, Amirul? Dan sekitar jam berapa keputusan akan diumumkan? Ya Mimi, perkembangan bagi pilihan raya kecil Parlimen P165 Tanjung Piai 5.30 petang tadi telah menjadi waktu rasmi tertutupnya keseluruhan 27 pusat daerah mengundi di seluruh kawasan ini, dan seterusnya peti undi itu akan dibawa di sini di pusat penjumlahan rasmi di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Pontian Johor. Dan pada malam ini, malam yang mendebarkan di mana keputusan yang akan diketahui siapakah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Tanjung Piai untuk menyuarakan suara mereka di kawasan ini. Dan setakat jam 4 petang tadi, boleh saya maklumkan peratusan yang keluar mengundi adalah sebanyak 70%. Jadi ini adalah peratusan yang mencapai sasaran. Dan saya pasti jika ada maklumat terkini yang saya boleh dapatkan daripada unit komunikasi korporat SPR, mungkin peratusannya adalah lebih daripada sasaran yang disasarkan oleh pihak pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun. Dan daripada maklumannya juga, Dato' Azhar Azizan Harun, putusan bagi pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai juga mungkin diterima seawal jam 10 malam nanti, dan berdasarkan daripada PRK terdahulu yang telah diadakan, keputusan mungkin diterima lebih awal. Jadi saya rasa itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan malam ini. Nantikan keputusan siapakah wakil rakyat yang dipilih Tanjung Piai bagi kawasan P165. Kembali bersama Mimi di Sri Pentas, silakan. Baiklah, terima kasih Amirul atas laporan itu. Kita ke laporan seterusnya. Laman sosial Facebook bertindak memadam 5.4 bilion akaun palsu pada tahun ini dalam usaha memerangi manipulasi dan salah maklumat. Setiap hari, sistem pengesan Facebook turut menghalang jutaan cubaan penghasilan akaun palsu. Facebook turut memberitahu akaun palsu itu mewakili 5% pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, yang kebanyakannya diwujudkan bagi tujuan penyamaran. Rangkaian media sosial itu juga banyak melabur dalam mencari dan membatalkan akaun yang dicipta untuk memperdaya orang ramai mengenai asal maklumat, terutama apabila ia tersebar sebagai sebahagian kempen terancang dengan agenda politik atau sosial. Laporan terperinci juga menunjukkan desakan kerajaan untuk mendapatkan maklumat pengguna mencecah tahap baru didahului Amerika Syarikat, diikuti India, United Kingdom, Jerman dan Perancis. Secara keseluruhan, permintaan kerajaan mendapatkan data pengguna Facebook meningkat 16% kepada 128,617 pada separuh pertama tahun ini. Saling melengkapi kelebihan dan kekurangan satu sama lain menjadi resepi kejayaan kembar Un Yung Lin dan Un Yung Sin, pasangan yang tidak pernah berjauhan dan berkongsi hampir segala perkara itu, memperolehi Doktor Falsafah Kejuruteraan Alam Sekitar pada Majlis Convocation UNIMAP ke-14 di Arau Perlis hari ini. Hari ini adalah hari paling bahagia buat Yung Lin dan adiknya Yung Sin, 30 tahun. Impian untuk sama-sama menggenggam PhD menjadi kenyataan. It has been an incredible journey and we can't wait to conquer new height together. And since we have been together, she has been my biggest support and I'm very grateful to have her by my side all this while.
Selain daripada kembar itu, turut bergelar graduan Doktor Falsafah ialah seorang ibu yang syarat mengandung. Shuli Zawati Azna Sazali, 34 tahun, berjaya menggenggam PhD dalam bidang kejuruteraan bahan. Beliau mengambil masa selama 5 tahun untuk menghabiskan pengajian dengan sokongan suami dan ahli keluarganya. Namun dalam tempoh itu, dia terpaksa berehat selama setahun kerana berpantang anak kedua dan kini menanti kelahiran anak ketiga. Nak habiskan ni kan banyak emosi, turun naik kan. Tambah saya dah keadaan macam ni, lagilah cabaran tu sangat tough lah. Biaya habiskan juga. Seramai 3,647 graduan menerima sijil masing-masing melibatkan 8 bidang dalam istiadat sama. Kerajaan Negeri Selangor melalui inisiatif Rumah Seni Selangor menyokong aktiviti kesenian dan kebudayaan terutama bagi anak muda di negeri itu. Ia sekaligus menyediakan platform kepada pelukis muda untuk menghasilkan karya bermutu yang boleh dipamer serta dijual di galeri berkenaan. Wujudnya Rusel ini sebenarnya dah 2 tahun bergerak dan dikenali dan mula bertapak dalam dunia seni. Ia menjadi satu medan terbaik kepada pelukis-pelukis muda untuk mengembangkan bakat mereka dan juga memperhalusi hasil-hasil mereka. Dan kita juga memberi ruang selepas mereka tinggal menjadi resident artis di sini selama 5-6 bulan untuk mempamerkan lukisan-lukisan mereka, dan saya dikabarkan sebahagian daripada mereka sudah boleh menjual karya-karya mereka di established market ya, ataupun di pasaran yang di luar sana. Adanya Rumah Seni Selangor ni satu bentuk yang bagi saya inisiatif yang baguslah untuk pelukis-pelukis muda, di mana dia ada tempat untuk berkarya yang disokong oleh beberapa badan kan, untuk artis tu teruskan kerjaya dia sebagai seorang pelukis. Dan kemudian dari segi sokongan daripada bentuk pameran. Seperti macam saya ni, saya baru jadi full-time artist. So nak tahu selak-seli dalam dunia seni ni maybe agak susah lah untuk seorang yang baru. So bila kita masuk residensi di Rumah Seni seperti ini, kita dapat peluang untuk berjumpa dengan galeri, berjumpa dengan peminat seni dan juga artis yang lain juga yang boleh share pendapat supaya kita boleh grow as an artist. Baiklah, seterusnya kita ikuti ramalan cuaca petang esok. Kebanyakan negeri di Semenanjung termasuk di Ibu Negara dan Putrajaya diramalkan ribut petir di 1-2 tempat. Cuaca di Kelantan dan Terengganu pula dijangka hujan di 1-2 tempat dan hanya Melaka diramalkan bercuaca cerah. Manakala di Sabah dan Sarawak, ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Jadi sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling anda. Bertemu kembali. Buat julung kalinya, Putrajaya Bird Race PBR 2019 diadakan bermula hari ini untuk memperkenalkan lebih 200 spesies burung serta mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Program Anjuran Perbadanan Putrajaya PPJ dengan kerjasama Nature Educational Society NEST itu juga bertujuan mempromosikan Putrajaya sebagai destinasi ekopelancongan dan lokasi memerhati burung di bandar yang utama di Malaysia. Bird Race adalah aktiviti memerhati dan merekod spesies burung di kawasan tertentu dalam masa yang ditetapkan. Lebih 350 peserta mengambil bahagian dalam 3 kategori yang dipertandingkan, iaitu terbuka, sekolah dan agensi kerajaan atau swasta. Setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang, iaitu pemerhati, pengguna teropong dan pencatat. Pemenang dipilih berdasarkan jumlah spesies burung yang berjaya dikenal pasti. Ini adalah pertandingan tahunan ya, dan tahun hadapan insya-Allah ya Datuk Bahar, kita buat secara lagi besar sebab
tahun melawat Malaysia dan juga sambutan Jubli Perak Putrajaya. Jadi kita nak nampak pertandingan yang pertama kali kita adakan ni ditambah baik ya, dan lebih teruja lah untuk orang ramai dalam dan luar negara ya, untuk datang menyertai bird race. Pertandingan melibatkan tiga kawasan iaitu di Taman Wetland, Taman Botani dan Taman Rimba Alam. Turut diadakan pertandingan fotografi burung Putrajaya yang menawarkan hadiah utama berupa wang tunai sebanyak RM1,500. Kacang bende biasanya dijadikan ulam-ulaman bagi masyarakat tempatan. Namun melalui inovasi yang dilakukan sebuah syarikat makanan di Taiwan, bende atau dikenali sebagai okra juga dijadikan sebagai makanan ringan seperti krepek. Kacang bende kaya dengan vitamin termasuk B dan C, mempunyai asid folik dan kalsium. Bagi masyarakat tempatan, bende sering dijadikan sayuran ulam atau dimasukkan dalam masakan seperti kari. Tetapi di Taiwan misalnya, ia digunakan sebagai pemekat dalam sup disebabkan teksturnya yang berlendir. Keripik rangup bende pula terhasil menggunakan teknologi pengeringan dengan suhu rendah. Ini teknologi from Taiwan lah. Ini panggil dehydration technology. So dia macam keringkan tu buah-buah dengan sayur aja lah. Dia dalam ada nutrisi lagi. Sebab kita ini bukan goreng. Kita keringkan saja. Keripik bende dihasilkan secara semula jadi tanpa pengawet dan pewarna tiruan. Antara keripik yang dihasilkan melalui teknologi sama adalah keripik kentang, cendawan dan apple. Baiklah, tidak semua murid sekolah dapat memakai pakaian dan kelengkapan sekolah yang baru pada setiap tahun kerana faktor kewangan. Dan bagi memastikan golongan itu, terutama anak yatim dan murid daripada keluarga asnaf tidak terpinggir, Sekolah Kebangsaan Sementa Klang Selangor mengadakan Karnival Ceria ke Sekolah 2019 baru-baru ini. Pada majlis ini, murid daripada keluarga asnaf dan kurang berkemampuan diberi sumbangan seperti beg dan pakaian sekolah untuk sesi persekolahan tahun depan. Pelajar-pelajar SK Sementa, ramai yang asnaf, di mana di bahagian belakang perkampungan SK Sementa ini terdapat ramai-ramai yang di bawah taraf miskin. Jadi untuk mereka menyiapkan perkesan 2020, saya memohon dengan Datuk Cia untuk sumbangan bagi asnaf ini dan alhamdulillah dapat bertemu dengan beliau pada minggu lepas dan Datuk Cia berbesar hati untuk menyumbang sebanyak 12,000 berupakan pakaian sekolah, kasut dengan beg sekolah yang bernilai RM130 untuk setiap asnaf seramai semut 90 asnaf. Kita sumbangan dengan sedikit wang bagi budak-budak beli baju, kasut, seluar dengan beg. Murid-murid turut berpeluang merasai pengalaman menunggang motosikal berkuasa tinggi. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sementa, Dr. Daroyah Alwi. Masih bersama edisi 7. Mempelajari dan menguasai satu seni bela diri sebenarnya mampu memberi kelebihan kepada seseorang individu. Tetapi apakah seni bela diri yang sesuai untuk dipelajari dan dikuasai hanya dalam tempoh yang singkat? Nak tahu sukan apa? Jom ikuti laporan Fariz Zulkarnain dalam Podium 7. Baik, minggu ni saya nak memperkenalkan kepada anda satu sukan seni bela diri yang dikenali sebagai Jiu-Jitsu. Sukan ini kurang melibatkan pukulan tetapi ia lebih kepada mengunci dan menekan lawan sehingga jatuh ke lantai atau mat. Difahamkan sukan ini berasal dari pecahan seni bela diri di Jepun iaitu Kodokan Judo. Namun apabila ia diperkenalkan di Brazil pada tahun 1914, pasangan adik-beradik Gracie, Carlos dan Helio melakukan beberapa perubahan sehinggalah wujudnya Brazilian Jiu-Jitsu BJJ atau Gracie Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu juga dikatakan lebih popular jika dibandingkan dengan sukan-sukan seni bela diri yang lain,
Dan kerana itu, pertandingan Ultimate Fighting Championship UFC mewajibkan kesemua peserta yang mengambil bahagian menguasai teknik Jiu-Jitsu ini. Bagi anda yang mahu mempelajari sukan ini, terdapat beberapa lokasi di sekitar Lembah Kelang, antaranya di Leverage BJJ Malaysia, TTDI. Di sini, anda bukan sahaja dapat mempelajari pelbagai teknik Jiu-Jitsu, tetapi anda juga dapat mengenali Adam Akasha. Adam pernah memenangi beberapa kejuaraan di London dan Sydney dan kini fokusnya lebih terarah kepada pemburuan pingat emas dalam kategori bawah 69 kilogram di Sukan SEA Filipina hujung tahun ini. I started this sport because of my father. Yes, my father is a martial artist, so he did silat when he was growing up and he did aikido and he's always into a lot of martial arts. So I think naturally, you know, down the line he was going to put his son and the rest of his children into martial arts. So first he put me into aikido. I didn't really like it. Then capoeira, 5 years, and then jiu-jitsu. But I love jiu-jitsu. I never thought that I would represent my country in it. I thought I'd just represent myself and my club. I've always wanted to be world champion and things like that, which I'm working towards too. But representing my country is just a surprise to me, and I'm proud. I'm very proud that I get to do this. You know, I don't take it lightly because I don't take breaks. I train hard all year round. You know, twice a day, 6 days a week, 2 to 3 times a day sometimes, 6 days a week, 1 day rest unless I'm sick. Early this year, I won the IBJJF Manila Open in January. So SEA Games will be the next time I go to Philippines. So hopefully I can repeat a gold medal. You know. Dia punya mentaliti tu, dia nak jadi world champion. So memang daripada dulu dia cakap kata dia nak pergi bertanding, satu hari nanti dia nak jadi world champion. So sekarang ni what we both of us do is just to push him lah, and kita galakkan dia lagi lah. Setakat ni saya tengok kalau dia cedera pun sikit-sikit je, tapi bagai mak bila tiap-tiap kali dia pergi bertanding tu saya memang berdebar lah kan, sebab kita tak tahu apa akan jadi dekat dalam dalam mat tu kan. Jadi memang rasa berdebar, tapi alhamdulillah setakat ni memang saya tengok kalau dia ada pun cuba sikit-sikit lah, tapi dia pun ada pergi buat macam fisioterapi semua tu lah. Baik, seperti biasa saya akan merasai sendiri sukan-sukan yang saya ketengahkan dalam aksi bersama bintang. Pertama, saya perlu memakai pakaian yang sesuai dan kedua, memakai tali pinggang. Untuk saya yang baru pertama kali mempelajari sukan ini, saya perlu memakai tali pinggang berwarna putih dan setiap warna menunjukkan perbezaan kemahiran masing-masing. Di sini, saya mempelajari 3 teknik mudah. Pertama, saya diajar untuk menguasai teknik shrimp, kedua, front roll dan ketiga, teknik rear naked choke atau RNC. Fuh, memang best cuba sukan Jiu-Jitsu ini sebab ia amat mudah untuk difahami dan dikuasai hanya dalam tempoh masa yang singkat. Jadi, saya sarankan kepada anda untuk cuba sukan ini sebab teknik-teknik dalam sukan Jiu-Jitsu ini nampak praktikal untuk digunakan sewaktu kecemasan. Baik, setakat itu saja laporan saya minggu ini. Teruskan bersama saya lagi dalam Podium 7. Puan Amir Innuendo dan juara mentor Otai Elvira Arul antara penyanyi yang membuat persembahan di konsert trilogi Hanya Cinta yang diadakan di Ibu Negara baru-baru ini. Konsert berkonsepkan cinta dan kedamaian itu berhasil mengumpul dana untuk disalurkan ke sekolah terpilih. Aktiviti kami adalah untuk menyebarkan cinta dan kedamaian dan kita satukan manusia melalui mesej cinta. Jadi malam ini kita bawakan mesej Hanya Cinta. Datanglah daripada pelosok mana sekalipun, datang dengan wajah apa sekalipun, dalam bangsa apa sekalipun, tapi bawa masuk cuma hanya cinta. Selalunya bila kami lakukan program macam ini, dana yang akan kami dapat, kami akan salurkan kepada, contoh kami telah mendekati sekolah di Sabah, Sekolah Harum Manis, sekolah alternatif. Saya rasa
ini satu konsep yang menarik dan satu konsep yang I don't think pernah buat konsert yang berdasarkan diinspirasikan oleh Rumi. Jadi for me, I think it's a brilliant idea sebab dalam masa yang sama orang yang biasa tertarik dengan penyanyi-penyanyinya, orang yang artsy-artsy gitu pun tertarik dengan kontennya. Jadi it's a good idea.